Elsa, aku mau memberi laporan. Aku udah tahu. Apa laporannya? Pasti karena Steve nggak ada 2 minggu ini kan? Iya, kamu tahu nggak dia kemana? Ya jelas lah, aku nggak tahu. Orang aku telepon, dia nggak baca. Aku WhatsApp, dia nggak angkat. Salah. Kamu telepon, dia nggak angkat. Kamu WhatsApp, dia nggak baca. Iya, namanya orang lupa. Aku nggak ingat. Kita ke rumah Steve yuk. Kapan? Sekarang. Aduh, emang ada Steve-nya. Datang aja langsung go show. Oh iya, daripada dia nggak angkat telepon kita ya. Betul, gimana? Oke, let's go. Oke, bye Tora. Bye. A few moments later. Steve. Tora, kok kamu gitu sih godain aku terus? Bukan, aku ngikutin kamu, manggilnya kok Steve. Iya, abis kan kalau aku manggil kamu Tora. Mesta. Nah ini kok Steve? Gak kedenger. Nih, lihat ya cara aku manggil. Coba. Steve! Hai Tora. Oh, kamu manggil. Kan aku kalau sama Steve harus lembut. Gak kayak aku ngomong sama kamu. Oh, itu namanya kamu pilih kasih. Abis Steve orangnya lembut. Ih, dia bukan orang lembut. Dia orangnya, ya gitulah. Mana sih Steve? Oh itu dia tuh, Steve. Hai Tora. Hai Steve. Kamu kemana aja? Udah 2 minggu gak pernah ikut Pandora Stars onsite. Iya, aduh aku nih sebenarnya kembali lagi nih, aku lagi sedih juga nih. Aduh, kamu kenapa lagi sedih? Iya, kamu mukanya sedih terus kayaknya. Ayo dong, jangan cerita. Cerita. Iya, ayo dong cerita dong. Aku lemes nih. Kenapa, Tora? Salah, kenapa, Steve? Gini, aku tuh sedang bingung ya. Udah pegangan. Hei. Kok kalian bisa bareng sih ngomongnya? Ya, namanya juga. ayo Steve. Ini sih, aku tuh lagi bingung. Jadinya aku juga jadi capek mikirin. Aku mau ikutan ibadah onsite. Tapi kata papa mamaku, ngapain? Udah ada online. Udahlah di rumah aja. Ngapain mesti ikut onsite? Padahal aku tuh senang sekali ikut onsite, tahu kan? Oh, papa mamamu yang gak kasih. Terus mereka bilang, terus aku ya udah aku mau berdoa. Aku mau ya papa mama, aku mau ikut doa, aku mau ikut home, aku mau ikut kegiatan semua anak-anak di gereja. Katanya bapak mama, udah gak usah terlalu rohani. Oh Steve, udah kamu jangan terlalu begitu deh. Emangnya iman kamu bisa bikin kamu punya banyak uang? Masa begitu bilangnya? Jadi kamu gak semangat jadinya ya? Aku jadi bingung, Mesta. Nah, kamu tau gak, Steve? Tora. Apa? Kan tadi tuh firman Tuhan DBR ya. Aku bacain ya. Oh iya, bener-bener. Ya. Bacain. Jadi, pas banget tuh. Nah, jadi kita datang nih juga karena firman Tuhan ini, Steve. Firman Tuhannya berkata, Kisah Para Rasul 14 ayat 22a. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Gitu ya, Tora? Iya, betul. Nah, jadi kita kesini mau ngapain? Mau menguatkan Steve supaya tetap bertekun dalam iman apapun yang terjadi. Tuh, benar Steve. Ayo dong. Meskipun papa mamamu kayaknya tidak mendukung kamu untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk baca firman, untuk ikut persekutuan. Tapi kamu harus tetap tekun, jangan sedih. Oh iya, tapi aku harus bilangnya bagaimana ya kalau kayak gitu ya? Ya bilang aja gini, Pa, Ma, tapi aku mau mendengar firman Tuhan, aku mau belajar firman Tuhan. Aku janji kok aku gak akan, belajarku akan gak akan terganggu gitu. Iya betul, dibilangnya begitu. Kamu nanti kalau keseringan malahan nilai kamu turun. Padahal enggak kok, aku percaya kok kalau aku rajin, aku tekun, aku ikut kegiatan di gereja, aku juga bisa kok berprestasi di sekolah. Nah betul, udah buktikan aja dan kamu jangan sedih dong. Ayo kita kan
saling menguatkan ya Mesta. Betul, dan kita juga doain orang tua kamu supaya mereka juga rindu mengenal Tuhan, iya Tora? Benar. Jadi kalian sekeluarga nanti bisa beribadah bersama. Amin. Aku senang sekali kalau kita, aku pengen banget sebenarnya bisa ke gereja sama papa mamaku. Terus nanti aku ketemu kalian, ketemu teman-teman, kita berdoa bareng, bersekutu bareng. Aku senang sekali sebenarnya. Nah, nanti Tora, ya? Sebelum ibadah kita juga ke rumah Steve aja jemput. Sama kalau mau home kita ingetin om sama tante, kita ngomong ya ke papa mamanya. Iya, gampang, bisa diatur. Iya boleh, betul-betul. Yeay, aku baru tersucin. Nah, kan seneng ya lihat Steve jadi bersemangat lagi. Iya. Kalau enggak ada Steve tuh rasanya enak banget. Salah. Enak banget. Iya. Ya Steve, nanti sampai ketemu hari Minggu kita kesini ya Tora jemput Steve. Iya dong. Wow, saya jadi seneng sekali nih. Thank you ya Tora, thank you Mesta ya. Sama-sama. Bye Steve. Bye. Bye. Sudah happy, sudah senang. Aku juga happy ngelihat kamu happy. Iya, tadi kita memberi semangat kepada orang yang tidak bersemangat. Bagus, itu bagus banget. Nah, kalau gitu teman-teman, pertanyaan game show nomor 1, ya. Denger ya. Apakah yang harus kita lakukan pada saat teman kita sedang bersusah hati? A. A. Menasehati dan menguatkan. B. B. Membiarkan dan gak usah tanya-tanya. Gampang banget jawabannya, udah pasti B. Salah dong. Oh iya, siapa yang tahu? Oh itu benar tuh, yang kecil yang pakai poni di depan. Nah, jawabannya betul. A. Menasehati dan menguatkan. Betul. Nomor dua. Apa tujuan dari nasehat yang kita berikan kepada orang lain? A. Supaya mereka bertekun dalam iman. B. Supaya mereka tidak bertekun dalam iman. Tora, jawabannya juga gampang. Ya apa? Jawabannya nasehat. Tuh udah dijawab kan? Kegampangan sih. Ya udah apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Supaya mereka bertekun dalam iman. Mereka udah ngerti semua nih teman-teman. Asik. Jadi kita semua sekarang selalu memberi semangat kepada orang lain. Iya dong, semangat. Berikan semangat. Oke, okay, bye teman-teman. Bye. Sampai jumpa. God bless you. Kesimpulan hari ini. Mari kita menasihati orang lain. Supaya orang lain bertekun di dalam iman. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Berikanlah semangat kepada orang-orang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati.